Seperti ini bentuknya ya. Nah, ini fungsinya untuk main buka tutup untuk pendingin, sistem pendingin air radiator ya. Pada saat dia sudah mencapai temperatur kerja mesin, untuk mobil Avanza sendiri sekitar 80 sampai seterusnya ya, dia harus sudah mulai membuka. Nah, ini di sini ada tertera tulisannya itu 82 derajat ya. Nah, ini 82 derajat dia baru ngebuka. Pada saat kondisi mesin panas sudah mencapai 80 derajat ya, 82 derajat baru dia akan membuka untuk jalur airnya ini. Nah, ini akan pernya ini akan menarik ke belakang ya. Jadi untuk ininya, klepnya ini akan membuka lebar sehingga air yang dari dalam mesin bisa berputar, bisa masuk ke dalam sini ya. Baru diteruskan di bagian pipa. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di bengkel mobil Autopik ya. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih dapat bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat ya, serta tidak ada halangan suatu halangan apapun, sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas-aktivitas bagaimana mestinya. Dan pada kali ini, pada kesempatan ini ya, saya mau kasih sedikit wawasan tentang sistem pendingin pada mobil ya. Ini khususnya yang sedang saya bahas ini mobil Avanza All New. Nah, ini yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, untuk Anda yang memiliki unit roda 4 ya khususnya, dan yang belum punya, insya Allah disegerakan dapat rezeki, dan insya Allah disegerakan untuk memiliki kendaraan yang Anda inginkan. Amin, amin ya rabbal alamin. Langsung saja ya, ini yang saya mau bahas itu tentang cara kerja termostat ya. Termostat itu seperti ini bentuknya ya. Nah, ini fungsinya untuk main buka tutup untuk pendingin, sistem pendingin air radiator ya. Pada saat dia sudah mencapai temperatur kerja mesin, untuk mobil Avanza sendiri sekitar 80 sampai seterusnya ya, dia harus sudah mulai membuka. Nah, ini di sini ada tertera tulisannya itu 82 derajat ya. Nah, ini 82 derajat dia baru ngebuka. Pada saat kondisi mesin panas sudah mencapai 80 derajat ya, 82 derajat baru dia akan membuka untuk jalur airnya ini. Nah, ini akan pernya ini akan menarik ke belakang ya. Jadi untuk ininya, klepnya ini akan membuka lebar sehingga air yang dari dalam mesin bisa berputar, bisa masuk ke dalam sini ya. Baru diteruskan di bagian pipa, kemudian masuk ke radiator, dan baru dia bersirkulasi ke dalam radiator, kemudian masuk ke inletnya, kemudian masuk ke radiator, dan baru dia bersirkulasi ke dalam radiator, kemudian masuk ke inletnya. Nah, ini saya sebutkan tadi, ini outlet, pipa outlet, dan ini pipa inlet yang masuk ke arah mesin ya. Jadi kalau termostatnya ini sudah main, sudah membuka di 82 derajat, dan panas air radiator itu akan diteruskan di radiator ya. Setelah berputar di radiator, kemudian
airnya ini diteruskan ke dalam mesin lagi, berputar di dalam mesin. Nah, seperti itu sistem kerjanya, dia akan berputar terus selama temperatur kerja mesin mencapai suhunya. Seperti itu. Kemudian setelah suhunya itu sekitar 80 derajat ke atas, nah dia akan terus naik lagi panasnya ya, mencapai temperatur untuk menghidupkan kipas radiatornya. Ini kan sistemnya elektrik ya, untuk mobil-mobil sekarang ini dia untuk membaca temperatur kerja mesin. Yang membaca temperatur kerja mesin itu seperti ini ya. Ini namanya switch atau ampere panas ya, yang sering disebut para bengkel ini ampere panas. Nah, ini yang membaca temperatur suhu kerja mesin. Nah, ini di berapa derajat pun dia yang membaca ya. Terus setelah dia membaca beberapa derajat, kemudian sinyal yang dari switch ini diteruskan ke ECU, Electric Control Unit ya, yang untuk memantau seberapa panasnya temperatur mesin itu. Kemudian yang memerintahkan di suhu sekitar untuk menghidupkan kipas radiator ini harus membutuhkan suhu panasnya itu sekitar 95 sampai 98 derajat baru kipas radiator ini berputar ya. Jadi sebelum dia mencapai suhu temperatur suhu 95 sampai 98 derajat, kipas radiatornya ini belum bisa hidup. Yang artinya jika sudah mencapai temperatur kerja mesin, baru kipas radiator ini akan hidup ya. Nah, setelah mencapai 98 derajat, kipas radiatornya ini akan hidup. Biasanya untuk hidupnya kipasnya itu tidak lama ya, sekitar 1 menitan. Kemudian dia otomatis mati sendiri karena temperatur yang dibaca ini turun. Biasanya turun sampai sekitar 90 derajat ya. Nah, itu akan hidup lagi nanti kalau mencapai 95 sampai 98 derajat kembali. Lanjut ya, kita masuk ke pokok pembahasan yang termostatnya tadi. Jadi untuk cara pengecekannya apakah dia fungsinya di 80 derajat sudah berfungsi atau tidak, cara mudahnya seperti ini ya. Kita bisa mengira-ngira sebelum kipas radiator itu hidup, kita pastikan untuk mesinnya ini sudah hidup, kemudian sudah lumayan cukup panas ya. Nah, ini untuk selang bagian atas ini sudah panas, dan selang di bagian yang bawah yang bagian inlet ini untuk selang outlet, dan yang bawah itu inlet ya. Kita pegang, nah ini untuk panasnya ini harus sama. Di bagian atas sudah panas dan di bagian bawah ini juga harus sudah panas. Kalau artinya sudah sama-sama panas untuk dari selang radiatornya ini, yang artinya untuk air radiatornya ini sudah berputar. Apabila kalau di selang bagian atas ini sudah panas dan di bagian bawah ini belum panas, berarti untuk air radiatornya belum bekerja. Untuk temperatur suhu kerja mesin belum mencapai 80 derajat. Nah, itu bisa kita pantau ya lewat scanner ataupun lewat indikator. Kalau mobilnya itu masih menggunakan indikator jarum, itu biasanya kan ada ya, mobil-mobil lama yang masih menggunakan temperatur jarum. Nanti kita perlihatkan seperti apa. Nanti kita bisa pantau lewat scanner ya, untuk melihat termostatnya ini berfungsi dengan semestinya atau tidak.
Untuk letaknya sendiri, untuk termostatnya ini, untuk mobil Avanza ya, di bagian belakang sini. Nah, di bawah filter udara, di samping body itu ya, depannya body. Jadi agak susah untuk kita melihat bagian dalamnya. Dan untuk suhu temperaturnya juga ada di bagian sebelahnya, termostat seperti itu. Nah, ini dia saya tunjukkan ya. Untuk Avanza tahun 2011 ke atas ini sudah tidak menggunakan indikator ampere panas ya, jarum jarum ampere panasnya itu sudah tidak ada di sini. Jadi kita memantaunya harus menggunakan alat scanner ya. Terserah mau alat scanner yang model apa, yang pasti yang harus bisa melihat data streamnya. Nah, seperti ini ya. Ini tidak ada indikator untuk memantau panas mesinnya. Cuma kalau dia mencapai temperatur yang amat sangat tinggi dan sampai overheat, biasanya indikator, nah ini hidup ya, yang bagian tengah, nah itu yang mati, itu biasanya sampai hidup. Nah, itu jangan sampai terjadi pada saat perjalanan di tengah jalan itu sampai hidup. Nah, itu harus paling tidak kita harus berhenti dan melakukan istirahat, kemudian mengecek untuk air radiatornya dan sistem pendinginnya ya. Oke, kita perlihatkan untuk mobil Avanza yang 2011 ke bawah ya. Nah, ini di sini sudah ada. Nah, ini dia ya. Untuk tahun 2011 ke bawah, untuk mobil Avanza masih menggunakan indikator temperatur kerja mesinnya ini masih model lama ya, belum digital, masih menggunakan jarum. Jadi kita enak untuk memantaunya, tidak perlu kita harus menggunakan scanner. Oke, lanjut. Nah, ini kita mau cek apakah termostatnya itu bekerja dengan semestinya atau tidak. Kita tes, kita hidupkan terlebih dahulu ya. Ini masih kondisi dingin, kita hidupkan dulu. Untuk selang radiatornya ini, untuk bagian outletnya ini masih dingin, dan bagian inletnya ini juga masih dingin ya. Kita hidupkan dan kita pantau dari alat scanner. Kunci kontak on, kemudian kita hidupkan mesinnya ya. Oke, kita masuk ke menu ya, kemudian kita masuk ke OBD2 sistem. Kita tunggu untuk prosesnya. Jadi yang bila Anda sudah mempunyai scanner sendiri, bisa Anda pantau sendiri ya. Caranya seperti ini. Colokkan soket OBD-nya ada di bagian bawah setir, bagian kanan ya. Ini dia. Bisa dicolokkan di situ. Kemudian tinggal kita lakukan scan. Lihat data live-nya. Oke, lanjut ini. Kita enter. Kemudian kita lihat dulu ya, apakah ada trouble code yang bermasalah atau tidak. Kita lihat. Nah, ini tidak ada trouble, permasalahannya tidak, aman, tidak ada kendala. Kemudian exit, kita kembali. Kemudian kita pindah ke data stream ya, untuk memantau sistem kerja. Nah, ini bisa kita lihat di bagian nomor 2 ini, yang tulisannya ECT, yang artinya engine coolant temperature. Sudah kita hidupkan selama 10 menitan, kita sudah mencapai temperatur 75 derajat Celcius ya. Nah, ini nanti kita lihat di temperatur 80 derajat ya.
kita cek apakah untuk bagian selangnya itu sudah panas atau belum. Kita pantau terus ya, sambil kita gas biar temperatur panasnya naik. Sudah mencapai 78 derajat, 79 derajat, 80 derajat. Nah, langsung ya kita ke bagian selang radiator. Nah, ini bisa kita lihat seperti ini ya. Kita tes ya. Ini sudah cukup lumayan panas untuk bagian outletnya, pipa outlet yang masuk ke arah radiator ini sudah cukup panas. Kemudian kita pegang di bagian selang radiator, bagian inletnya. Nah, ini bagian inletnya juga sudah mulai panas ya. Ini yang artinya sistem pendingin untuk termostatnya sudah aktif atau sudah membuka. Nah, ini pada saat dia berada di 80 derajat, dia otomatis ngebuka air radiator dan langsung melangsungkan air radiator ini masuk ke radiator dan meneruskan ke input selang radiator masuk kembali ke mesin ya. Jadi langsung berputar terus sampai temperatur kerja stabil. Dan nanti untuk kipas radiatornya hidup itu harus mencapai temperatur sekitar 95 sampai 98 derajat. Nah, ini sambil kita tunggu ya. Kita tunggu sampai mencapai temperatur 95 sampai 98 derajat untuk menunggu kipas radiatornya hidup. Nah, ini sudah berfungsi. Sudah diteruskan ya untuk panas dari mesinnya. Nah, ini sambil kita lihat ya, sudah mencapai 95 derajat untuk kipas radiatornya, belum hidup, belum bunyi. Kita tunggu sampai 98 derajat. Biasanya kalau kipas radiatornya bunyi itu suaranya kenceng ya, gitu. Itu artinya bunyi untuk kipas radiatornya. Kita tunggu sampai temperatur 98 derajat. Nah, ini masih 96 derajat untuk ECT nya ini, engine coolant temperatur. Yang diberi perintah untuk melaporkan seberapa panasnya untuk derajat panasnya untuk air radiatornya ini ya. Ini kemudian mengirim sinyal ke ECU, baru ECU memerintahkan kipas radiatornya ini untuk hidup. Nah, ini sudah hidup ya. Kita lihat di sekitar 98 derajat. Nah, ini untuk kipas radiatornya. Nah, itu 97, 96 makin turun ya. Nah, itu mati kembali di 95, 94, 93 dan terus turun ya. Yang artinya untuk sirkulasi air radiatornya ini normal, tidak ada kendala dan akan hidup kembali ya. Nanti kipas radiatornya ini sudah mati di 98 derajat kembali. Oke, seperti itu pada kesempatan kali ini ya. Untuk videonya saya cukupkan. Terima kasih buat para subscriber dimanapun Anda berada, sudah selalu support, sudah selalu menonton video-video saya. Saya ucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya. Salam kenal dari Bengkel Mobil Autopik. Untuk alamat lokasinya di 31 Sidodadi, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur. Oke, yang mau konsultasi dan mau servis monggo silahkan japri di nomor WA saya di 0856093140085. Oke, terima kasih. Saya cukupkan pada kesempatan video kali ini. Saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bengkel Mobil Autopik. Salam Kuku Hitam.
Terima kasih.